Oh, cakep banget ya. Wah, tiga orang anjay. Ih, klaunya kalah sama gue. Ih. Yuma bro, susulan, welcome back to my show. Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosho. Dan di video kali ini gue kayak pengen sedikit nostalgia. Dan ini tadi saran juga dari Terry bahas gunsmith-gunsmith lama gitu kan. Jadi video pertama gue akan bahas gunsmith gue dari video 3 tahun yang lalu teman-teman ya. Dan di sini mungkin kalian udah lihat juga gue pakai arteri dan gue bawa type 25. Ya, video gunsmith gue emang kalau nggak salah type 25. Nah ini video 3 tahun yang lalu ya, view-nya masih tinggi dulu tuh ya, nggak kayak sekarang ya. Dan ya ini adalah gunsmith pertama gue teman-teman. Gunsmithnya emang agak aneh kalau diaplikasiin sekarang sih kayak. Ini bukan attachment yang wajar. Ada beberapa yang wajar, tapi sebagian besar kayak emang tidak wajar atau kurang wajar lah ya. Tapi yang penting nggak kurang ajar sih ya. Nah, oke, ini kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman ya untuk gunsmith-nya. Jadi gue pakai RTC muzzle brake, light muzzle brake, terus pakai extended light barrel, red dot sight 1, granulate grip tape, dan stopping power reload. Ini yang gue pakai dan sebenarnya emang nggak terlalu jauh beda sama attachment type 25 terakhir yang gue pakai sih. Gue pakai extended light barrel sama gue pakai granulate. Cuma gue nggak pakai red dot dan muzzle-nya itu kalau nggak salah gue pakai monolitik gitu teman-teman dan pelurunya gue pakai yang 42. Oke, karena 30 dikit banget. Stopping power reload pelurunya 30 itu dikit banget. Dan oke, ini attachment-nya udah gue pasang ya, udah gue pasang di sini attachment-nya ini. Semua seperti ini, seperti yang di video tadi, dan gue udah sempet cobain di shipment. Di shipment enak, tapi kendalanya yaitu pelurunya cuma 30 gitu, stopping power reload. Dan kalau kalian tanyain, stopping sama peluru biasa itu bedanya di mana? Tahu gue tuh di multiplier ya, coba kita ganti ya. Untuk perbandingannya, kita pakai yang 46 deh ya. Cuma buat lihat ini doang kan, damage-nya. Nah, multipliernya itu kalau yang biasa, teman-teman ya, itu dia ke badan, ke perut gitu kan, kok sama ini ya, kok sama ya, cuma beda kepala doang 1,3 gitu kan. Tapi damage-nya lo bisa lihat teman-teman ya, ini 28, 24, 19, 16 ya. Beda damage di inisial jarak dekatnya ya, di jarak 12 meter sampai 20,4 meter. Recoilnya ya begitulah, karena gue pakai light muzzle brake recoilnya cukup enak. Tapi buat bullet spreadnya ini kacau sih menurut gue ya, 23,6 buat assault rifle kayak kurang sih. Mungkin dia tipikal-tipikal SMG gitu ya. Yaudah, gue mau cobain rank teman-teman. Doakan saya beruntung, doakan saya dapat musuh yang enak sama teman yang enak. Biar saya ntar dulu lah, gue butuh fitur MVP bro ya. Fitur MVP terminal sama rush ya. Oke, sebenarnya enakan terminal sih. Ini kayaknya gue bakal bikin gameplay kedua sih nih ya, kalau misalkan ongolnya adalah di di rush gitu kan. Gak suka gue map ini. I don't like it. Oke, gak apa-apa, kita coba aja di rush. Rush. Oke, ini mapnya cukup tricky. Tapi karena gue pengguna assault rifle, kita kodok nongol 2. Kaget banget sumpah gue ya Allah, asli gue gak bohong, gue shock bro. Teman kita capture, kita bantu trophy system aja. Kurang ajar sih gue bantu trophy system doang sih. Oke, kita bantu capture bro. Oh, cakep banget ya. Belakang gue, brother. Tolong brother, temen gue ada yang jagain padahal lo. Kita do head glitch brother and sister and wanderer. Wah, kiri kanan. Umpannya peluru gue tuh cuma dikit banget bang. Sumpah gue gak bohong, ganggu banget itu Nova Gaze. Terbang bang, terbang.
Buang aja semua peluru dah. Yang penting kita capture. Musuhnya di mana ini? Nah, kita mati, bro. Tembak, bro. Tembak, bro. Tembak. Ah! Cuma males banget the mobil, coy. Awas, Brody, Brody, Brody. Ih, dia nengok ke gua. Jadi tuh kiri lu busuk tuh. Peluru gua habis, peluru gua habis. Sudah. Enak loh, tab 25-nya loh. Lumayan lah ya, gasmin pertama. Tapi kita nggak nginjek tadi, bro, di sini, bro. Yuk, kita bisa clean up lagi, yuk. Ya, ketiban UAV-nya. Wah, tiga orang, anjay. Telat gua. Belakang lagi, ya Allah. Eh, bang, bang. Bang. Wah, ada Sam Turret lagi sih, anjir. Ih, klaunya kalah sama gua. Ih. Ada lagi, itu dia, peluru 30 emang menyebalkan, bro. Nah, kita punya claw juga. Tenang, kita punya claw juga. Nggak usah sedih, nggak usah sedih, tenang. Astaga, persisten sih ya. Mang kampret ente. Persisten, persisten, jangan kau bunuh aku. Ih, baru nyanyi yang bunuh gua persisten, anjir. Tuh bro, sakit. Bro, tropi bro. No, bro, tenang bro, santai bro, santai bro, santai bro, santai, santai. Iya, nice, nice. Satu lagi, yeah, yo, go kill teman-teman gue. Yeah, kita langsung MVP Brody. Gila nih gue miss sih sama... Beuh, gila, flick gue. Ah, itu gak di... Sampai kelar mati. Sumpah asli, enak banget. Yang pertama ini enak banget, type 25. Pakai stopping power reload, damage-nya sakit banget. Sama yang kedua itu... Wow, RDS ternyata enak banget ya, RDS ya. GG loh RDS tuh. GG kamu, Abi. GG kamu, Shrooms. Wah, gila. Kita serum sih soalnya. Bapak-bapak. Ya, yeah, oke. Okay. 29 kill. Lumayan teman-teman ya. Dengan attachment seperti ini gua wah, lumayan lah tadi gameplay gua. Cukup bagus lah ya. Cuma masalahnya tadi gua tuh belum sempat setting ini, setting sensi gyroscope gua. Dan kira-kira gua nyobain gunsmith siapa lagi teman-teman ya buat di video selanjutnya. Kira-kira gunsmith pertama siapa? Jadi kayak Terry itu lagi ngerjain sesuatu. Gunsmith orang di awal-awal gunsmith keluar gitu. Jadi ntar gue akan coba-cobain. Dan kira-kira gunsmith siapa nih abis video ini. Dan mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you dan bye-bye.